Hello, welcome to my channel Vicky News. Hari ini kami sekeluarga bercuti dan berjalan-jalan di Pantai Badaran, Jalan Sikuati di Kudat. Tempat ini sangatlah cantik dan baru-baru Pantai Badaran ini telah dibuka semula setelah 2 tahun tidak dibuka akibat COVID-19, dan ia juga diselenggara atau dibaik pulih sementara ia tidak dibuka selama 2 tahun. Dan pada masa ini, pantai ini telah dibuka semula dan dijadikan tempat pelancongan yang terbaik di Sabah. Daya tarikan Pantai Badaran ini yang membuatkan para pelancong dan pengunjung datang beramai-ramai di tempat ini. Ketika musim cuti, Anda dapat melihat batu yang sangat besar dan di sekitarnya sebuah jambatan yang telah dibina pagi membolehkan para pengunjung dapat menyeberangi dan juga bergambar berlatarkan keindahan Pantai Badaran. Selain itu, terdapat sebuah restoran halal yang berkonsepkan makanan laut dengan harga yang berpatutan dan sangat murah. Terdapat satu keistimewaan, jika Anda telah menjadi regular customer di restoran ini atau tempat ini, Anda akan mendapat kupon menandakan Anda boleh makan percuma di tempat ini. Sangat best kan? Dapat makan percuma sambil menikmati pemandangan di luar. Dan juga jika Anda ingin menyeberangi ataupun ingin melihat pemandangan di pantai ataupun di pendalaman pantai, bot sewa juga telah disediakan dengan kadar harga minimum 4 orang penumpang, bayaran satu kepala sebanyak RM10 ataupun minimum 4 orang RM40 sahaja. Murah atau tidak, Anda fikirlah sendiri. Bagi yang ingin berkemping dengan keluarga, terdapat juga satu kawasan telah disediakan rumah penginapan juga disediakan bagi yang tinggal di jauh. Dalam video ini, kami sekeluarga sempat menaiki perahu dan sempat meninjau kawasan pantai dan terdapat sebuah pulau yang sangat cantik. Pada awalnya, saya tidak yakin naik perahu kerana Vicky merupakan seorang yang sangat penakut dan gayat dengan ketinggian. Namun syukur, kali ini Vicky nekat naik di bot yang telah disediakan, yang kami sewa bersama-sama dengan kakak saya dan juga keluarga kecil kakak saya. Percutian kami pada kali ini sangatlah seronok walaupun penat, namun puas hati dengan servis dan harga yang sangat murah. Jika Anda ingin melancong ataupun bercuti, silalah datang support pelancongan Negeri Sabah di Pantai Badaran, Jalan Sikuati, Kudat. Setelah Anda datang di Pantai Badaran, jangan lupa bergambar di sebuah kayu ataupun pondok kayu yang telah dihias bersama dengan bunga-bunga untuk mengabadikan gambar Anda yang telah datang di Pantai Badaran yang sangat cantik ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like dan share YouTube Vicky News. Bye.